kasih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat sama-sama kita dipertemukan kembali atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan tadabbur kita. Jadi kita masuk surah Al-Baqarah. Boleh tak? Surah Al-Baqarah iaitu surah yang kedua di dalam Al-Quran, dinamakan Baqarah kerana kisahnya tentang kisah Bani Israel bersama dengan lembu betina. Dan surah ni mengandungi 286 ayat. Dan surah ni surah Madaniyah yang turun mengandungi banyak hukum hakam lah. Dan surah ni fadilat dia, kelebihan dia antara yang agung. Ada hadis tentangnya dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ni masyhur di awal ni, biasa disebut pada awal hadis tu. Namun hadis ni ada panjang lagi sambungannya, iaitu cerita tentang surah, dua surah, iaitu surah Al-Baqarah fadilatnya dan juga surah Ali Imran. Di hadisnya berbunyi daripada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Ini saya ringkas, saya baca dulu Bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana sesungguhnya Quran ini nanti akan datang pada hari kebangkitan, hari kamu berdiri untuk dihisap nanti. Syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat, penolong. Li ashabih, kepada sahabatnya, orang yang akrab dengannya, orang yang berdamping dengannya. Ini kita biasa dengar hadis ni lah. Kemudian diteruskan hadis ni sebenarnya, Iqra'u Zahrawaini Al-Baqarah. Secara khusus yang Nabi baca lagi. Kemudian Nabi kata, Iqra'ul Quran seluruhnya lah, umum. Namun dibaca lagi, Iqra'u lagi. Tapi secara khususnya iaitu Al-Baqarah. Iqra'u Az-Zahrawaini. Az-Zahrawain gelaran bagi surah, dua surah ni. Zahrawain gelaran bagi dua surah iaitu Al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran. Jadi bacalah kamu Az-Zahrawain. Dua Zahrawain. Iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa'innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, kerana kedua-duanya nanti akan mendatangi, akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma wama matani. Ka'annahuma wama matani, seolah-olah kedua-duanya ni macam awan. Wamam kan, awan yang gelap je. Yang mana kita tak kena panas bila duduk bawah tu. Kadang tengah panas terik kan, tiba-tiba lalu awan tu, kita rasa macam teduh je. Jadi kedua-duanya akan jadi wamam tu. Kemudian au ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tayri sawaf. Yang kedua iaitu seolah-olah akan ada kedua-duanya datang menaungi teduhan, meneduhi orang yang membacanya, atau seperti kawanan burung yang terbang, yang apa ni, banyak tu burung kan, kalau kita tengok burung yang terbang sekali tu sehingga gelap jadi di bawah dia kan, kawanan burung yang menaungi orang yang pembacanya. Dan apa dia, dia akan seterusnya, tuhajani an ashabihima, kedua-duanya akan membela sahabat-sahabatnya ni, orang yang bersahabat dengan surah ni. Beruntunglah orang yang hafal dia dan yang lagi-lagi memahami dan mengamalkan kandungan kedua surah ni. Kenapa? Surah ni nanti akan datang secara khusus untuk membela orang yang sentiasa dahulunya beramal dengan dia. Kemudian Nabi sebut lagi, itu pertama apa dia faedah ni, dua-dua surah ni, surah Al-Baqarah dan Ali Imran ni, dia akan meneduhi kepanasan hari kiamat ni bagi pembacanya, bagi sahabatnya. Macam awan ataupun macam kawanan burung tu yang ada atas di langit tu. Kemudian seterusnya tadi, dia akan datang untuk berhujah membela sahabatnya. Okey.
Kemudian satu lagi Nabi kata lagi, ikra'u surah Al-Baqarah. Satu lagi fadilat dia, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhazha barakah wa tarakaha hasrah. Bacalah surah Baqarah kerana sesungguhnya mengamalkannya adalah keberkatan. Jadi sebab tu surah Al-Baqarah ni kalau boleh kita kat rumah buat apa? Kalau rumah tu baru masuk ke apa yang paling bagus baca sebenarnya? Surah Baqarah lah. Tapi sebab dia panjang kan, tak baca tu. Surah Baqarah ni tak apa, selamat. Kan? Kalau ada gangguan ke surah apa yang paling ampuh sekali? Baqarah lah sebenarnya. Dan bahkan tengok dalam hadis ni, membacanya amalkan dia berkat. Jadi kalau boleh bacalah, dia ada berapa juzuk? Renew selalu. 3 hari sekali ke? 3 hari itu habis Baqarah. Sehari baca satu juzuk sampai ayat 141. Besok baca lagi sampai ayat 252. Lah baca lagi sikit lagi 286 ayat habis. Dia satu juzuk, dua juzuk dia ada sebahagian ayat tu dalam beberapa ayat dalam 5 muka juzuk ketiga kan. Lepas tu masuk surah Ali Imran. Jadi mengamalkan, mengambilnya adalah berkat. Wa tarakaha hasrah, dan meninggalkannya adalah kerugian, penyesalan. Siapa yang tinggalkan memang dia akan menyesal. Nabi dah beritahu awal lah. Menyesalnya bila? Mungkin tak rasa masa kat dunia, masa mati nanti baru rasa. Dan seterusnya lagi, wala apa ni? Tas nampak saya. Wala tastati'uha al-batalah. Ni yang penting. Wala tastati'uha al-batalah. Iaitu apa? Al-batalah ni menurut Qala Muawiyah, apa itu al-baghal batalah ni? As-sahrah, iaitu sihir. Jadi sihir tak akan mampu untuk apa la tastati'uha, tidak akan mampu untuk sihir ni kena pada orang yang amalkan ni. Hebatlah, kuat al-batalah iaitu tidak akan mampu untuk mengganggunya oleh al-batalah iaitu sihir. Ini antara hadis tentang surah Al-Baqarah ni. Dan kita pun tahu surah Al-Baqarah mengandungi satu ayat yang sangat agung. Apa dia ayat dia? Ayatul Kursi. Surah ayat yang ke-255 tu. Kan? Ayatul Kursi. Dan ada lagi ayat, dua ayat yang kalau baca cukup segala-galanya. Terutamanya sebelum tidur. Amanar Rasul. Last tu. Sampai habis. Kan? Aman sebelum tidur kan? Baca surah Allah tu semua. Baca ni. Amanar Rasul sampai habis. Siapa baca tu apa? Kaf. Cukup untuk dia. Jadi ini kelebihan, beberapa kelebihan surah Al-Baqarah. Jadi namun kelebihan ni kadang-kadang susah nak buat sebab surah ni panjang. Sebab itulah dia panjang, sebab tu dia mahal. Kan? Jadi nak buat dia memang bukan mudah, tapi besarlah antaranya. Itu beberapa faedahnya lah, ataupun fadilat yang kita boleh ambil daripada suratul Baqarah. Baik, saya nak terus pergi ayat lah, kita ringkaskan sebab kita tadabur dia lain sikit. Kalau tafsir dia lebih dalam lagi lah, bincang bab tu asbab nuzul dan sebagainya lah. Baik, surah Baqarah namanya diambil sempena ayat dalam ayat yang ke awal-awal ayat ayat yang di tengah-tengah pada juzuk yang pertama ni, iaitu ketika mana ayat yang ke 67. Ayat 67 tu munculnya nama pertama Baqarah, maka nama surah tu sempena kisah besar ni lah. Ini kisah sirah, kisah besar Bani Israel antaranya lah, peristiwa yang diceritakan. Jadi ketika mana ayat ni, ayat 67, apa dia kata ayat tu? Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu Baqarah. Ini nama pertama Baqarah disebut dalam ayat ni. Itu perintah Nabi Musa kepada kaumnya untuk sembelih lembu betina. Baik. Jadi itu sempenalah nama yang dinamakan surah Al-Baqarah. Dan surah ini
dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf nama dia huruf tahaji, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang lalu disusun secara unik, tak sama macam huruf hijaiyah biasa. Tak sama macam huruf hijaiyah biasa. Huruf hijaiyah ni maknanya ada 29 huruf yang kita mula-mula baca alif bata tu lah. Huruf hijaiyah. Kalau kita nak tengok pada cara Allah buka surah ni, kurang-kurangnya ada 10 cara Allah buka surah. Allah buka surah ni ada 10 cara. Pertama, Allah buka dengan puji-puji kepada dia. Alhamdulillah, tabarakallazi, sabbihi isma rabbikal a'la, tu semua. Ada juga Allah buka surah, antaranya yang banyak-banyak surah huruf muqat, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Iaitu alif, antaranya alif lam mim. Alif lam lam mim. Jadi asal dia huruf hijaiyah lah. Ada 14 huruf hijaiyah yang digunakan untuk mula surah. Surah-surah ni, beberapa surah yang lain. Namun bila dia baca secara unik macam ayat ni, maka dia dah jadi lain dah. Dia bukan lagi huruf hijaiyah dah. Jadi dia sebut huruf apa? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang dibaca secara satu persatu, potongan. Jadi huruf ni dia dalam Quran ada 30 surah. Terdapat, kita ambil info ni sikit, terdapat dalam 29 surah. 29 surah dan terdiri terdiri sebanyak 30 huruf. Kotaan ni ada 30 huruf. Kalau kita cari ada 30 lah dalam surah tu, alif lam mim kan. Itu surah Ali Imran. Kemudian surah An-Nisa tak ada, Al-Maidah tak ada, Al-An'am tak ada. Kemudian surah Al-A'raf, alif lam ra kan. Kemudian surah Al-Anfal tak ada, surah At-Taubah tak ada, surah Yunus. Dia selang. Kira semua ada 30 surah. Antaranya yang 29 surah ada dalam 30 huruf dia lah. Kalau kita tengok 29 surah terdiri daripada 3 huruf. 30 huruf Alif lam mim lagi apa? Alif lam ra. Ada yang dibangun dengan satu huruf, contohnya nun. Lagi qaf. Lagi sad. Kan, nun, qaf, sad. Ada yang dibangun dengan dua huruf, contohnya yasin. Lagi toha. Toha. Lagi hamim. Hamim. Lagi apa? Yasin. Lagi ni dua huruf. Ada yang dibangun dengan tiga huruf. Alif lam mim, alif lam ra. Lagi apa? Alif itu empat huruf. Ada yang dibangun dengan empat huruf. Alif lam mim sad, alif lam mim ra kan? Alif lam mim sad, alif lam mim ra. Lagi ada yang dibangun dengan lima huruf kan? Kaf, ha, ya, ain, ain sad kan? Kaf, ha, ya, ain sad. Yang paling banyak lima huruf lah. Tak ada lebih daripada lima lah. Okey. Semua huruf ini dibangun daripada berapa huruf hijaiyah? 14. Jadi dia dibina dari 14 huruf hijaiyah aja, 14 huruf hijaiyah. Jadi
para ulama dia letak satu nas kan, dia punya orang kata rangkap yang mudah untuk diingati, iaitu huruf nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, ra. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 ni lah semuanya dalam huruf mukot to'ah ni. Ha, nasun, nas, hakimun, qati'un, lahu, sir. Mana dia? Teks yang penuh hikmah yang dibaca qati' kan? Secara putangan ataupun yang qati'i yang telah pun tetap bacaan dia, baginya rahsia. Apa dia? Ha ni. Susunan ni contohnya kita kata sad, ada tak? Nun ada tak? Ada kan digunakan dalam huruf qati'ah. Ha mim, kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, mim kan? Lagi qaf, alif, lam, mim ada taha, kaf, ha, ya, ain, sad, benda ada alif, lam, ra, taha ada ha ni, ada sin, ya, sin, ada ra, alif, lam, ra. Jadi semua ni lah 14 ni yang digunakan dalam huruf kotak ni. Sebenarnya kalau kita perhatikan 14 huruf je ni. Selain tu tak ada huruf ba, ada tak jadi huruf kotak? Ah, huruf ta ada tak? Tak ada. Huruf ta ada? Tak ada. Selebihnya 14 ataupun 15 huruf lagi tak ada. 14 huruf. Jadi separuh huruf yang digunakan untuk membina huruf mukhtaah ni. Okey. Jadi asal daripada huruf hijaiyah ni. Okey. So nanti balik boleh tengok setiap depan surah. Jadi ni salah satu cara Allah buka surah lagi, iaitu dengan huruf mukhtaah. Ada banyak lagi. Ada lagi 8 cara Allah buka. Mungkin nanti kita akan bincang lah satu masa nanti. Bab tu lah. Okey. Jadi alif, lam, mim. Surah ni dimulakan dengan alif, lam, mim. Ada 5 surah yang lain juga mula dengan alif, lam, lam, mim juga. Cuma selang jauh sikit lah. Silap saya mula daripada surah Al-Ankabut. Juga mula dengan alif, lam, mim. Betul ke? Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut satu. Ali Imran kedua, Ali Imran, kemudian lompat terus kepada surah Al-Ankabut satu, kemudian surah Ar-Rum juga alif lam mim, dan kemudian surah Luqman juga alif lam mim. Betul tak? Dan kemudian surah As-Sajdah alif lam mim. Jadi berapa semua 6 lah kan? 6 surah. Alif lam mim, alif lam mim. Ada 6 surah yang dekat dan rapat-rapat semua. Baik, jadi huruf muqatta'ah ni daripada salah satu dia sirrun min asrarillah. Rahsia daripada rahsia-rahsia Allah yang dibuka dengan tujuan apa? Antaranya pertama, tujuan Allah buka ni lah kalau kita baca dalam syarahan ke dalam tafsir ke, kita pun maklum semua kot. Apa dia? Untuk menarik perhatian. Faham? Untuk menarik perhatian terutamanya pakar bahasa itu sendiri. Orang yang dah memang bergelumang dengan huruf mukhtaah, huruf hijaiyah ni. Harian dia memang belajar tu. Itu memang dia darah daging mereka. Okey. Jadi tiba-tiba tapi mereka tak pernah buat kaedah macam ni. Selama ni dia tak baca pun. Lam panjang macam ni, tak pernah susun pun macam ni pun. Tapi satu tiba-tiba orang yang datang ni, yang asalnya tak terkenal sebagai pakar bahasa, kan? Tiba-tiba dia baca sesuatu yang keadaan dia tak pernah mereka terfikir nak buat pun. Yang luar biasa macam ni. Alif, lam, mim. Ini menyebabkan apa? Berlakunya rasa ingin tahu dalam hati tu.
Dia dengar apa lepas ni nak cakap. Ini satu tujuan pertama. Baik. Dalam surah Baqarah ni nanti kita tengok dalam ayat yang ke 23 24, Allah cabar untuk buat satu ayat dalam surah Baqarah ayat 23. Ha, 23 kan? Muka surat yang ke 4. Ada beberapa ayat lagi yang sama tapi kita ambil yang depan, senang nak cari. Ya, Allah kata apa dalam ayat tu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Siapa abdi ni? Seorang hamba ni, iaitu Nabi lah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu tetap dalam keraguan daripada apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami ni. Ha, yang bacakan alif lam mim tadi kamu dengar ni. Fa'tu bi suratin mim mislih. Maka datangkanlah dengan satu surah yang serupa dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan ajaklah penolong-penolong kamu dari selain daripada Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi alif lam mim contohnya lah. Nampak simple je. Kalau kita buat kelakar tak? Kita cuba kita buat ABC, kita buat macam tu. Kena gelak je kan? Dia tak ada nilai. Di sini maknanya alif lam mim ni dia ada roh tersendiri. Kita baca pun kan, dia ada roh dia, dia lain. Nun, nun je. Cuba datang, kita baca C, huruf C kan, buat. Apa jadi? Tak jadi apa-apa, tak jadi. Tapi beza ni kan, daripada dah sekarang ni baru masuk tahun 1446 Hijrah. Pernah tak jemu baca nun ke? Tak ada. Dia ada roh yang lain. Tak boleh kita nak describe kan. Ini berbezanya, inilah bermakna Quran ni datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Quran yang mulia ni. Jadi alif lam mim, satu faedah dia ialah untuk menarik perhatian lah bagi penutur terutamanya bahasa Arab ni. Yang kedua, bila kita nak mulakan, bila nak dapat satu ilmu yang besar, yang luas kan, apa syarat dia? Ilmu ni nak dapat dengan sempurna kan, dengan kemas ilmunya, syarat dia apa? Syarat dia kita mesti anggap kita tak ada ilmu. Ataupun memang kita kena buang jauh-jauh benda tu. Sebab tu kadang-kadang ada kan, kita belajar kadang-kadang bila murid dia sombong dengan guru, dia datang dalam keadaan dia rasa dia dah tahu, apa jadi? Ilmu susah nak masuk. Dan kadang-kadang dalam teknik pembelajaran pun, guru tu kadang-kadang kan, orang-orang yang nak tarik murid baru ni, dia memang kena tunjulkan dia nak supaya apa? Downkan pelajar tu supaya dia tahu yang dia tak tahu. Memang kaedah dia macam tu, betul tak? Betul tak? Itu kaedah. Betul eh? Cikgu ada. Bukan down macam mana, maknanya kita nak bagi tahu yang kamu tak tahu, baru dia excited nak belajar. Itu satu teknik tu, nak kena macam tu kan? Jadi sekarang ni Allah SWT juga dalam alif lam mim ni nak turun satu benda berat nak ajar kita. Alif lam mim ayat pertama, dan nanti 285 ayat lagi semuanya ilmu-ilmu berat yang kita nak kena tahu. Tapi sebelum apa-apa kamu tahu, kamu jangan sombong. Allah nak jatuhkan kita punya ego ni. Allah jatuhkan orang-orang yang dulu pakar syair, yang dia punya syair dia bangga-banggakan Al-Walid Al-Mughirah tu, ego-ego dia dengan dia rasa hebat dengan bahasa dia. Allah nak jatuhkan dulu. Kan? Dengan satu benda paling simple je. Alif lam mim je. Okey. Jadi maknanya part pertama pun, baru mukadimah pun dah rasa tak tahu apa-apa dah. Betul? Apa makna alif lam mim, kita pun dah tak tahu dah. Baca je alif lam mim. Sebab tu ini salah satu daripada huruf muqatta'ah dan dia termasuk dalam bahagian ayat-ayat mutasyabihat. Cuba tengok surah 3. Surah 3 ayat 7 ni sebenarnya juga huruf ni merupakan Allah nak uji kita juga. Surah 3 ayat 7
Surah 3 ayat 7. Panjang sikit ayat tu. Ali Imran. Ali Imran. Muka surat 50. Saya bacakan ayat ni. Boleh tengok makna dia tepi tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad akan kitab ini, yang mana ada dua kategori ayat dalamnya, minhu ayatun muhkamatun. Jadi daripadanya terdapat ayat yang muhkamat, muhkam, yang menjadi hukum hakam, yang ini ayat yang kita kena ambil berat dan ambil peduli. Dan ayat ni juga ditekankan untuk diteliti, dipelajari betul-betul ayat ni. Muhkam ni, muhkamat ni. Hunna ummul kitab, inilah induk kepada kitab ini. Dan selanjutnya selebihnya wa ukhru mutasyabihat, dan selainnya adalah mutasyabihat. Ada juga pandangan ayat muhkamat ni hunna ummul kitab, apa dia maksud dia? Surah Fatihah. Yang mana kita ni nak faham Quran mula dengan surah Fatihah, dan surah Fatihah ni dia punya induk segala-galanya. Jadi apa-apa pun akhirnya balik dia punya kerangka utama surah Fatihah. Balik semua akhir kerangka utama surah Fatihah. Ha, itu. Jadi Allah turunkan ayat-ayat ni semua yang banyak isi utama dia adalah ayat yang muhkamat. Dan inilah pokok isi dia. Kemudian wa'ufaru mutasyabihat, dan selainnya adalah ayat yang samar, yang kita tak tahu hakikat sebenar ayat tersebut. Antaranya huruf muqatta'ah, huruf muqatta'ah alif, lam, mim tu. Ada jugalah kalau kita baca dalam tafsir, memang ada dia kata alif ni apa, lam ni apa, kan, dan sebagainya. Tapi kita tak payah serabutkan dengan sampai benda tu jadi benda yang nak diperdebat dan diperbincangkan melampau-lampau. Sedangkan ada ayat lain yang kita kena ambil perhatian, yang mana ayat ni lah yang akan kita jadikan amalan dan sebagainya lah. Okay. Jadi kemudian Allah kata dari dalam ayat ni, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayrun. Adapun orang-orang yang hati mereka ni cenderung dalam zayrun. Apa dia? Penyelewengan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka ni lah orang yang akan mengikut-ikut apa yang samar daripadanya. Demi apa? Ibtira'al fitnah, demi mencari-cari fitnah. Wa ibtira'a ta'wili, dan demi mencari-cari maksud-maksudnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan tidak ada yang tahu ta'wilnya, maksud sebenar hakikat kepada makna tersebut, melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi, sedangkan orang yang beriman yang mendalam ilmunya, mereka hanya akan kata apa? Yaqulu na amanna bih. Dia lalu seperti mana yang Allah telah tetapkan. Dia tak akan menyebutkan diri dalam hal yang tidak perlu. Jadi mereka kata kami beriman dengannya, kerana apa? Kullu min indi rabbina, kesemuanya datang daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada yang dapat peringatan ni melainkan orang-orang yang berakal sihat. Jadi di sini yang kita nak tekan dalam huruf mutasyabihat ni antaranya ialah huruf ni lah, alif lam mim, ayat ni, ayat pertama. Jadi apa faedah dia walaupun dia tak difahami, ada faedah tak? Jadi faedah dia kita boleh tahu antaranya lah. Yang Allah nak bagi tahu yang ada benda yang kita Allah nak tahu, Allah nak kita tahu, dan ada benda yang Allah tak nak kita tahu. Tak perlu tahu pun benda ni. Antaranya alif lam mim. Jadi jadilah macam sifat malaikat. Apa dia sifat malaikat? Bila dia tahu maksud benda ni, iaitu ada benda yang ya kita boleh tahu, ada benda yang Allah tak nak kita tahu dan kita tak perlu tahu, dan kita akur dengan benda ni dengan cakap apa? Subhanakala. Ah, tu, cuba buka surah 2 ayat 30.
2 ayat 30. 2:32. Ini ni faedah yang seterusnya huruf qata'ah ni untuk tundukkan keeguan kita dan mengakui kelemahan kita yang banyak. Lebih banyak yang kita tak tahu berbanding dari yang kita tahu. Surah 2 ayat 32. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2:32. Muka surat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Jadi para malaikat ni mereka berkata, maha suci engkau, tidak ada sebarang pengetahuan bagi kami melainkan apa yang engkau telah bagi tahu kami. Yang kau bagi tahu, ya ini je yang kami. Yang kau tak bagi tahu, kami tak nak campur urusan tersebut. Jadi ni satu. Jangan campur urusan yang kita tak patut campuri, antaranya hal-hal ayat mutasyah. Lihat ni lah. Baik, antaranya huruf muqatta'ah ni. Jadi innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey. Ini tentang alif lam mim. Jadi nak kita nak bincang maksudnya memang tak ada makna. Saya ambil kepada jalan yang itulah. Dalam tafsir juga alif lam mim ni ada yang ada tiga pandangan lah. Pertama, dia adalah wallahu a'lamu bi muradihi bih. Antara makna dia, Allah saja yang tahu murad dia, itu makna dia. Satu. Ada pandangan kedua, Allah tahu dan sebahagian orang yang rasikh tahu. Itu pandangan kedua lah. Tapi itu lebih lemah daripada yang pertama sebenarnya. Sebab itu yang lebih pertama, ambil yang pertama itulah. Hanya Allah tahu makna dia. Macam ayat surah 3 ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi anda dia sambung illallah wal warasikhuna fil ilm. Dia letak waw tu huruf ataf. Dia bukan istinaf, dia tak henti kan, dia sambung. Tapi kita lebih memilihlah dalam apa yang melakukan. Memilih yang pertama, iaitu Allah saja yang tahu, dan kita pergi bincang sebab apa? Banyak lagi isi kandungan Quran yang kita tak tahu, yang kita tak buat lagi perintahnya. Kan? Yang ketiga, alif lam mim ni hanyalah huruf yang memang tak ada makna tapi ada hikmah saja. Itu pandangan ketiga. Pertama apa tadi? Hanya Allah tahu maksud. Siapa pun tak tahu. Sebab tu Nabi ada beritahu tak dalam hadis ke apa maksud ayat ni, sedangkan ada ayat lain Nabi beritahu dalam hadis dia. Tapi kami tak beritahu. Yang kedua, ada yang pandangan kedua apa? Allah tahu dan sebahagian ahli, orang yang mendalam ilmu dia tahu. Itu yang paling lemah lah. Dan yang ketiga apa? Dia tak ada makna pun. Tak ada makna. Tapi ada hikmah dia. Kan? Ada hikmahnya. Itulah tiga pandangan dalam tafsir lah tentang huruf muqatta'ah. Habislah sampai situ. Okey, kita terus masuk ayat yang ke-2. Jadi kalau kita tengok pattern huruf muqatta'ah ni, lepas je alif lam mim ke, alif lam mim sad ke, kan alif lam ra, yasin, lepas tu mesti cerita pasal Al-Quran. Lepas tu mesti cerita pasal Quran. Kalau kita tengok semua macam tu. Ha mim tanzilu, penurunan. Zalikal kitab, kan? Cerita pasal Quran. Jadi kita nak tengok zalikal kitab. Zalikal kitab. La raiba fihi. Okay, jadi kita tengok dulu pertama. Jadi zalika. Okay, zalika dalam makna zalika ni kita terjemah apa biasa? Dalam Quran dia terjemah apa? Itu.
Ha, zalika ni diterjemah itu eh. Zalika. Betul. Jadi ini isim isyarah. Kan lil, lil mubham, kepada benda yang sama ditunjuk. Ini yang ni. Kan? Dia kata ambil pen, pen mana? Pen yang tu. Daripada kalimah yang mubham yang sama dia nak tunjuk bagi jelas. Tapi dia tak guna nama yang clear lah nama dia, tapi dia tunjuk. Ini nama dia kata tunjuk. Okay, zalika itu. Ataupun ada makna kalau terjemah dia kata i ini. Baik. Dalam Quran ada Allah guna kalimah zalika, ada Allah guna kalimah i ini. Cuba tengok satu lagi surah. Kita buka surah 17 ayat 9. Allah guna apa? Hadzal Quran. Hadzal Quran. Betul. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Betul kan? Eh? Ayat tu. Ha, jadi ini hadza maknanya apa? Hadza ni maknanya dia ini. Zalika maknanya apa? Zalika ni sebenarnya maknanya dia itu. Haza ini, zalika itu. Jadi satu tunjuk dekat, satu tunjuk jauh. Jadi kalau kita buat macam ni, nampak tak? Apa beza? Satu tunjuk dekat, satu tunjuk jauh. Bila tunjuk dekat, dia rujuk pada kitab. Bila tunjuk jauh, dia rujuk pada Al-Quran. Ha? Apa dia? Eh, bila tunjuk jauh. Ha, sebab terbalik eh. Zalika ni, ni tunjuk apa? Lil ba'id, jauh. Eh, ni tunjuk dia dekat. Bila tunjuk jauh, dia rujuk pada? Bila tunjuk dekat, rujuk pada? Tapi kalau kita terjemah, kita sebut ini, ni pun guna ini, ni pun guna ini juga. Ada tak sebenarnya inti yang kita nak nampak? Kenapa Allah guna tak guna hazal kitab? Kenapa guna zalika kitab? Ha. Apa maksud kitab kat sini? Jadi ni tunjuk mana kitab yang mana? Kitab yang masa ni jauh daripada kita. Jadi kat sini menunjukkan kemuliaan, ta'zim, keagungan, kemuliaan kitab ni yang mahal nilai yang kat mana? Luh mahfuz. Fi lauhin mahfuz tu dahulunya tempat yang tinggi, yang jauh, yang mulia, lalu diberikan pada kita untuk muliakan kita pula. Kan? Bila dah dekat dengan kita dan kita pun boleh tengok, kita boleh baca, nama dia apa? Ha, hadha dah dekat. Wahadhan Quran. Dan sekarang ni, kitab yang mula dulu ni, yang menjadi rasa yang tak ada siapa-siapa menyentuh ni kan. La yamassuhu illal mutahharun. Tak ada siapa boleh sentuhnya dulu. Melainkan malaikat yang Allah sucikan. Hari ni kita boleh dapat nikmat ni pada kita yang kita boleh baca. Jadi sepatutnya ada satu benda Allah nak bagi tahu. Suruh kita rasa berharganya kitab ni. Mahalnya kitab ni. Kadang-kadang kita kan tengok buah jauh-jauh tu, kita suruh orang buat apa? Tinggi tu, itu nampak manis tu kan. Tiba-tiba apa? Dapat pula tu orang turunkan hari ni kan. Oh, berharga tak kita rasa? Itu baru tinggi pokok tu je. Yang ni di mana? Loh mahfuz. Tiba-tiba hari ni kita dengan mudah dapat mujizat kekal sampai akhir zaman. Allah pelihara dia untuk kita. Kita buat apa pula? Kita pandang dia macam mana? Ha? Kan? Mana lagi kita rasa berharga? WhatsApp ni ke? Kalam yang ni. Dan mana lagi kita banyak ambil masa pandang dan tengok dan baca dan fahami dan hayati? Yang dalam ni ke? Yang ni. Yang mana kita rasa lagi mahal? Kan? Ha. Bila handphone hilang, risau tak? Risau. Maklumat semua dalam kan? Ha. Bila ayat Quran hilang, pernah risau tak? Kita hafalan kita hilang. Ini bukan bukan risau hilang pun. Dia pun tak pernah nak ambil pun, simpan. Lagi memang tak heran langsung lah. Apatah lagi nak jaga dia kan? Simpan pun dia tak mau. Pelik tak? Jadi sebab kita tak faham maksud ni. Ni Allah nak kata ta'zimkan kitab ni. Muliakan kitab ni. Sebab kitab ni itu di sana. Kat mana? Cuba buka surah 56.
Surah 56. Yang saya sebut tadi ni, surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah surah 56. Buku surat berapa eh? Abi Masya. Ayat yang ke sekejap eh. Tujuh puluh tujuh. Muka surat last surah Waqi'ah tu terus mula dari atas tu. Okay, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Jadi Allah bagi tahu, sesungguhnya dia ini adalah bacaan yang sungguh mulia. Bacaan yang kamu boleh baca sekarang, dulu kamu tak nampak, tak tahu apa-apa ni. Dia tersimpan di tempat mulia. Sekarang ni bacaan ni rupanya bacaan yang sungguh mulia. Tak ada yang sama macam ni. Jadi sepatutnya ini lebih banyak kamu kumat-kamitkan di mulut dan simpan dalam jiwa dan hati ni berbanding yang lain. Sebab dia sungguh mulia. Kenapa? Kerana fi kitabim maknun. Kerana dahulunya dia berada dalam apa? Kitabim maknun. Itu maksudnya lauh mahfuz. Di dalam satu tempat simpanan yang terjaga kukuh. La yamassuhu illal mutahharun. Dan tak ada siapa boleh menyentuhnya melainkan makhluk yang Allah sucikan. Lalu tanzilum min rabbil alamin. Lalu Allah pun turunkan. Rabbul alamin yang turunkannya. Jadi Allah kata apa? Jangan Allah tanya soalan. Ayat yang seterusnya. Afa bihadal hadithi antum mudhinun. Afa bihadal hadithi antum mudhinun. Apa maksudnya? Mudhinun mana tu? Tengok terjemahan. Saya saja nak suruh tengok terjemahan. Maka patutkah dengan hadis, dengan ucapan ini yang ada dalam ni, antum mudhinun, apa dia? Kamu memandang remeh. Patutkah dengan kalam ni, dengan ni kamu pandang dia remeh? Apa maksud pandang remeh? Allah sebut ayat yang ke 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikannya rizqakum. Kamu menjadikan rezeki kamu itu annakum tukadzibun. Apa maksud dia? Kalau baca terjemahan, cuba baca terjemahan dia. Dia kata apa? Ayat 82 tu. Dan kamu menjadikan rezeki kamu. Maksudnya apa? Kadang-kadang kena baca dari belakang dulu. Jadi kamu ni manusia ni kan? Dia ambil rezeki dari siapa? Dari siapa? Yang cipta tu kan? Yang turunkan ni siapa? Dia ambil rezeki daripada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin kata yang turunkan ni siapa? Rabbul Alamin. Jadi kamu ambil rezeki, kamu dustakan kata pemberi rezeki. Kita dustakan contohnya majikan kita, kita apa? Kutuk dia lah kan, remehkan dia kat belakang. Tapi gaji dia kita ambil juga. Contohlah kan. Jadi ni kamu turhinun bil Quran, remehkan Quran, tapi kamu jadikan, kamu ambil rezeki dari siapa? Orang yang turunkan Quran juga. Kan? Sedangkan annakum tukadzibun, sedangkan kamu mendustakan ayat-ayat dia. Jadi ini satu tempelak daripada Allah jaga kepada kita.
yang mana meremehkan. Sebab tu dalam ayat lain, dalam surah, cuba buka surah 80. Surah 86. At-Tariq. Apa kata Allah seterusnya? Surah At-Tariq. Kita tutup dengan surah ni lah. Surah At-Tariq. 86. Ayat yang ke 13. Ayat. Jadi surah Baqarah ayat apa? 77 kan? 78, 79 sampai 82. Kita tengok ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqawlun fasl. وَمَا هُوَ بِالْحَزَ. Sesungguhnya ianya, Quran ini, kitab ini benar-benar ucapan yang memutuskan segala perkara. Di dalam ni mengandungi satu ucapan pemutus segala perkara, terutamanya apa dia? Berkaitan dengan celaka kah atau bahagianya seseorang. Jadi bila Quran beritahu dah, ini sekian-sekian, nanti akibat dia apa? Korang beritahu. Ada orang nanti diazab sebab sekian-sekian ni. Jadi ini bukan benda yang boleh dianggap enteng lah. Dipermain-mainkan dan dirasakan apa? Dia boleh selamat daripada apa yang telah Quran sebutkan. Jadi innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya ia benar-benar ucapan yang memutuskan segala perkara dengan sebenar-benarnya. Wama huwa bilhas. Dan tidaklah ia, apa dia? Ucapan sia-sia yang boleh dianggap remeh, dipermainkan. InsyaAllah nanti kita tengok lagi ni. Zalikal kitab. Kita akan sambung nanti. Maksud kepada Allah nak memuliakan mukaddimah surah Yasir, surah Al-Baqarah ni adalah kemuliaan kepada kitab ni sendiri. Nanti ditunjuk lil ba'id tu. Bukan hadha, iaitu zah. Zalika. Pada ayat pertama surah Al-Baqarah. Tapi kita terjemah dah tak nampak dah. Kita terjemah ini adalah Al-Quran terus kan. Dalam terjemah dah tak nampak dah. Jadi kita nak balik kepada makna dia sebenarnya. Apakah? Kenapa berbeza? Kenapa tak guna hadzal Quran terus? Kan? Terjemah ini adalah Quran. Kenapa tak guna hadzal Quran? Apa faedah zalikal kitab? Nanti kita sambung lagi pada ini yang akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'thuma. Allahumma inna na'udzubika min al-arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sururina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.